Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk assemble shopping trolley. Shopping trolley ni ada roda, boleh letak barang dalam dia. Kita boleh tolak trolley lah. Kelebihan shopping trolley ni, dia boleh dilipatkan. Jadi boleh simpan dalam kereta. Kemudian bila kita sampai pasar, kita boleh buka balik. Kemudian kita tarik je lah. Kita tengok. Ini shopping trolley ni saya beli di Shopee secara online. Saya beli ni cuma tinggal warna pink je lah. Jumpa shopping trolley. Okay, apa yang kita perlu pasang, dia hampir siap. Cuma kita perlu pasang ialah roda dia lah. Lagi dalam sini. Itu roda dia dalam sini. Ini roda belakang. Okay, dia ada tiga. Ini untuk step ni lah. Jadi dia boleh lintas pada yang ada macam step yang ada macam tangga sikit lah. Itu ada. Lagi dia. Tak ada apa-apa lagi. Tak ada instruction. Jadi saya dah buka plastik semua kat sini. So apa yang kita ada ialah benda ni. Okay. Dia ada empat roda. Jadi dua roda ni dah pasang lah. Jadi pusing. Okay, tak ada masalah. Itu roda ni pun tak ada masalah. Kemudian ada juga, dia sedatangkan dengan ni. Rasa untuk sambungkan daripada ni. Dan juga dia ada satu screwdriver kecil lah. So tool saja memang dah ada. Yang anda tak perlukan tools lain-lain lah. Jadi apa yang kita ada ialah, saya rasa ni penutup dia. Kemudian kita ada washer sikit. Kita ada skru kecil. Kita ada screwdriver. Kita ada batang besi. So rod ni, rasa rod ni akan sambung ke sini lah. Jadi kita pun ada, dia pun dah letak bearing. Bearing tu pun dia dah grease kan dah. Okay, grease. Jadi kalau tengok yang ni lain sikit. Ini ke dalam. Saya rasa mungkin bahagian yang ke dalam ni akan, dia ada cap ni lah. Dia guna cap ni. Ini mungkin ke dalam situ. Sama juga. Ini pun dah grease. Ini ada ke dalam. Mungkin saya rasa dia akan tutup ke sini lah. Kita cuba. Okey, untuk pasangkan benda ni, ni saya dah pasangkan rod ni. Sebelah ni saya dah pasang. So rod dia masuk je kat situ. Okay. Kita ada punya benda. Pertama sekali, kita masukkan washer. Satu washer. Ini kita masukkan ni. Ni yang bahagian dah. Bahagian ni. Okay, washer masuk. Kemudian ada satu washer. Pasang ke situ. Kemudian masukkan ni. Okey, anda masukkan ini. Nanti dia ada clip. Okey, anda kena masukkan sampai dia clip lah. Kemudian anda kena masukkan satu-satu skru ni, masukkan ke sini. Okey. Jadi kita masuk. Tekan lagi sikit. Ha, dia ni. Dia nak tekan, dia akan clip. Okey, dia dah clip lah. Okey, clip. Kemudian anda perlu pasangkan skru ni pada lubang sini supaya dia tak senang tertanggal. Okey, dah pasang. Dah pasang. Dia ketat lah. Ketat sikit. Kemudian dia tayar ni pun okey lah. Okey. Tayar ni lagi satu. Memang dah pasang. Nak buat apa. Jadi kita cuma pasang rod tayar ni dengan tayar ni. Kita pasang lah. Jadi semuanya dah pasang. Mari kita cuba. Okay. Nah, dia yang set tu dia boleh diri sendiri. Kita buka.
kita mesin sebelah, tarik E, buka. Yang kita siap satu troli. Harga troli ni termasuk pengantaran lebih kurang RM120. Berat dia berat dia lebih kurang boleh katakan 5 kilo lah. Saya boleh katakan 5 kilo. Dia boleh buat muatan sini. Dia boleh muat-muatan sebanyak 65 liter. Sebenarnya dia pun ada satu benda lagi. Pun ada kotak sini. Saya meletak ni. Okay. Ada kotak sini. Kotak sini dia claim boleh tahan sampai 100 kg lah. Nah, saya cuma lebih kurang 70 kg, jadi boleh duduk lagi atas ni. Okey. Jadi begitu saja. Kalau anda sukakan video ni, kasihkan thumbs up. Terima kasih.